Hai Syam Syam. Waalaikumsalam. Aku pula jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Masuk-masuk dulu korang. Masuk ke live kita ni. Kita nak cerita sambung petang tadi berkenaan dengan isu panas lah juga. Mengenai himpunan. Mengenai kes-kes yang sekarang ini kita nampak kenapa dia takut sangat, cuak sangat kan. Okey, tap-tap screen dulu korang sampai 5K dan kita start. Macam biasalah. Kalau orang PN macam tadi nak naik pun, sementara tak ada lagi geng-geng yang naik ni, bolehlah naik ke atas dan berhujah dengan kita orang, dengan saya one by one ke, ataupun dengan, kalaulah kata dengan mana-mana panel yang lain, geng-geng yang lain, boleh saya tolong panggilkan dan korang naik aja kat sini. Ha, boleh one by one. Tak ada masalah. Waalaikumsalam, Pipa. Dah berapa K? 2.5K. Korang memang terbaiklah. Baru saja saya buka live. Berapa minit lah? Masa pun tak keluar lagi. Tengok bila saya scroll ke kanan, masa pun tak keluar lagi. Tapi dah dapat 3.2K dah. Okey, baru 2 minit live. Baik. Semalam dia buat satu sidang media. Kita ingatkan dia nak berkongsi apa mengenai pendedahan. Kononnya Datuk Si Anwar dan beberapa individu terlibat. Kan 3 bilion dan sebagainya. Lucunya episod semalam tu, episod pendedahan Mahathir tentang SD oleh Murad. Datuk Murad itu adalah satu benda yang dah lapuk. Even dia masa menjadi Perdana Menteri kali kedua, dia pergi melutut dekat Anwar Ibrahim. Kenapa berkenaan dengan SD ke apa masa tu tak pernah timbul? Jadi kemuskilan juga kepada kita, betul tak? Datuk Murad ni dan SD dia telah lama dijawab oleh Datuk Si Anwar Ibrahim di Parlimen semasa beliau menjadi Ketua Pembangkang. Dan ini adalah sesuatu yang memalukanlah kerana jawapan rasmi Datuk Murad berserta akuan bersumpah bahawa beliau dipaksa dan diugut untuk berbohong. Nampak tak ke situ? Jadi, jika ada bukti kuat, ketika dia menjadi PM kali kedua, sudah tentu dia akan bertindak berkenaan dengan perkara itu. Betul tak? Dan semasa itu, pada tahun 99 itu sendiri pun, dia masih menjadi Perdana Menteri. Sehinggalah diganti oleh Pak Lah beberapa tahun selepas itu. Tetapi kenapa tidak diteruskan penyiasatan itu dan terpaksalah mereka rekayasa berkenaan dengan yang kononnya Datuk Si Anwar Ibrahim ni ada masalah moral. Kalau betul lah ada isu berkait dengan 3 bilion ini, saya rasa kan tak perlu nak susah-susah nak usung tilam sampai ke mahkamah. Betul tak? Kita nampak hari ini dendam beliau kepada Datuk Si Anwar Ibrahim ni masih belum pudar lagi lah. Kalau nak tuduh orang menyakau, curi duit dan sebagainya ni, perkara pertama yang kita kena ada adalah the trail of money. Ada kroni-kroni pula, ada proksi-proksi dan sebagainya lah. Jadi kalau benda itu semua tidak ada, maknanya bagi saya berkenaan dengan rasuah, berkenaan dengan berkenaan dengan duit ni lah, memang susah nak direka guys. Siapa dia kalau dia nak kata, oh Datuk Si Anwar ni 3 bilion 20 akaun di luar negara. Korang ada tak 3 bilion ni tu untuk diada-adakan benda tu untuk kenakan orang? Kalau bab duit ni tak ada orang yang nak mereka-reka lah. Kecuali berkenaan dengan benda lain kan. Dan drama lapuk, sidang media, acah anaknya teraniaya. Benda ni mudah dibaca lah. Korang lihatlah di sekeliling Atuk Saka ni semasa sidang media itu berlangsung kan. Semuanya muka yang tak pernah defend Mahathir ni ketika dia menjadi PM4. Kalau kita kira mereka ini orang yang baru dalam politik juga, ada juga di situlah. Menggunakan ayat orang kata. Ini adalah satu lagi ayat yang digunakan oleh beliau, orang kata. Orang kata. Kan siapa orang itu? Ini juga ayat lama juga. Ayat orang kata ni. Dan dia terlepas cakap bahawa
Mizan ni perlu istiharkan harta sejak dia berumur 20 tahun. Baik, kalau betul ketika umur 20 tahun, anda sedang buat apa? Saya dan anda ini sedang buat apa ketika umur 20 tahun? Adakah anda mempunyai syarikat yang besar masa umur 20 tahun atau anda masih lagi mencari-cari ke manakah arahnya? Kan masih masa tu baru saja masuk belajar, masa tu baru nak habis diploma dan sebagainya. Jadi kabarnya anak dia yang tak layak sambung ke luar negara pun dapat biaya penuh mara dengan cerita lah. Jadi kepada yang berhimpun di depan istana tu, bawalah memorandum, sepatutnya segerakan siasatan terhadap beliau, kan? Sebab duit rakyat ni telah hangus ratusan ribu juta. Dan heretlah orang-orang yang ada bukti berkenaan dengan kecurangan beliau ini. Tapi saya amat kesian. Saya tengok satu video dia ni, bukan video, satu gambar dia ni yang duduk atas kerusi di saat umur melewati 100 tahun. Masih lagi ke hulu ke hilir nak memperjuangkan apa yang telah dibiliki mereka semasa mereka di puncak kuasa. Okeylah. Dan hari ini himpunan dibuat, himpunan rakyat katanya. Adakah ianya himpunan anak pinak dan kroni? Adakah ia ditaja? Takkanlah pemilik bas saja nak pergi kutip daripada rumah siapa yang nak datang? Kan, takkanlah walaupun share duit sewa bas nak datang? Tak masuk akal mereka ini share duit sebab mereka ini bukannya... Saya tak rasalah benda ini untuk perjuangan rakyat lah. Dan takkanlah dari Pantai Timur pun ada, dari Melaka katanya, wallahualam. Jadi bila ada bayaran, bila ada bayaran orang untuk bawa berapa orang, berapa buah bas dan sebagainya. Biasanya benda ni, mereka ni ada broker. Katalah, okay, datang berhimpun. Yang terdiri daripada makcik-makcik yang berhimpun, pakcik-pakcik yang uzur pun ada, yang berkerusi roda pun ada, seperti kawan kita Sugoi tadi menyatakan, dan tanpa sebab yang jelas hadir ke situ, tak tahu hujung pangkal ceritanya, cuma dengar hearsay. Bukan hearsay maksud saya, maknanya anu ada dahaka dari segi apa? Kalau kita tanya dia naik ke live ni, kalau kita tanya kenapa hadir tadi, dia mesti kata nak selamatkan rakyat. Daripada apa? Kan? Sekarang ni Anu ada hak apa? Kita boleh tanya begitu. Mesti dia tak boleh nak jawab. Okey. Jadi hari ni dia, atuk ni, dia pun join himpunan Walaun selamatkan beliau dan anak pinak serta kroni beliau yang sedang kecut nak menghadapi siasatan dan juga mahkamah, kan? Kenapa tidak berbisik dengan tuanku ketika di istana baru ni? Mungkinlah dia sekadar menumpang program Walaun di pintu dua istana itu, kan? Program tuanku tu dia di level giliran kedua, bukan giliran utama. Dan lepas makan terus balik. Jadi saya harap pihak berkuasa tak bolehlah, janganlah berdiam diri dengan jenayah menghasut pelabur supaya jangan masuk ke Malaysia ni. Walaupun umur 100 sekalipun. lambat pula ada orang nak masuk hari ni, malam ni. Jadi punyalah gebang si Cikgu Bat ni pula, kata Agong terima menghadap hari ni wakil NGO pukul 10 pagi. Rupanya nak masuk pagar istana pun mereka tak dapat. Pecah lubang rupanya untuk konten TikTok sahaja. Dia sebenarnya dalam masa yang sama dia nak suruh Walaun hadir di depan pintu istana tu. Bukannya dia ni memang betul-betul mereka ni boleh menghadap yang di-Pertuan Agong. Tetapi cuma konten TikTok untuk tarik orang, terutamanya Walaun,
dia tak tahu sebenarnya walaupun pun perlu bekerja untuk menyara hidup juga kadang-kadang. Kan? Bukannya lebih-lebih lagi walaupun yang pejabat awam. Kau rasa dia nak pergi tunjuk muka dia dekat situ? Satgi orang ambil video kantoi dia ada dekat perhimpunan tu tak pasal-pasal. Kerajaan tak bertukar. Tapi dia yang hilang kerja. Sebab menyertai perhimpunan yang tak ada permit. Betul tak? Jadi mungkin malam ni dengar-dengar cerita lah. Wallahualam kebenaran dia itu bagaimana. Tetapi dengar-dengar ada orang dapat claim. Yang telah mengerjakan kerja masing-masing dah dapat claim dan makan besar tidur lena malam ini. Okay? Jadi kita tunggulah apa lagi yang dia nak main. Dan saya tengok di Walabot khususnya. Bila dia nampak Datuk Sri Anwar Ibrahim pergi berjumpa. Sekejap saya buka. Ada kot. Pergi berjumpa dengan yang di-Pertuan Agong. Saya tunjuk . Siap maki-maki. Okey, saya tunjukkan. Kau tengok ni. Ditulis apa? Apa hal ni? Kau baca sendiri. Ni gambar yang di-Pertuan Agong berjumpa dengan Datuk Sri Anwar Ibrahim. Tengok gelaran yang diberikan kepada Datuk Sri Anwar Ibrahim tu. Kalaulah gelak saya ni gunakan perkataan lebay pun, korang rasa itu adalah sesuatu yang tak patut. Janganlah panggil orang lebay. Kau tengoklah apa yang diberikan gelaran kepada Datuk Sri Anwar Ibrahim. Ni. Okey. Jadi, apa yang saya nak katakan, diorang ni dah koyak guys. Koyak bukan koyak biasa, koyak rabak. Dah koyak rabak dah sebenarnya. Jika seorang PM itu, bagi saya, perlu dijatuhkan hanya kerana dia tak dapat, belum melaksanakan apa yang pernah dijanji atau pernah diucapkan. Kita tengok pula diucapkan bila? Adakah diucapkan semasa sebelum PRU-15 ataupun diucapkan semasa PRU yang ke-13 atau PRU yang 11, PRU yang 10 contohnya. Kadang-kadang diorang ni, Datuk Sri Anwar pernah mengucapkan perkara tersebut, tetapi bila sekarang ni dia baru selepas 10 tahun lah katakan. Baru dapat menjadi Perdana Menteri. Tiba-tiba hari ini dia kena mengotakan janji PRU yang 13, PRU yang ke-12. Kan? Tak pernah begitu. Sebab itu, setiap kali ada pilihan raya, setiap kali itulah manifesto dikeluarkan untuk janji-janji semasa sebelum pilihan raya tersebut. Sebab kalau contoh harga minyak hari ini, sama tak dengan 10 tahun lepas? Mana boleh nak samakan macam itu? Keadaan ekonomi, hutang negara, semuanya kena ambil kira. Seorang PM itu dilantik dari kalangan pemimpin politik. Tentu kita tahu sangat suka mencari pemimpin politik yang bila dia jadi Perdana Menteri, yang dia cakap 10 tahun dulu pun, dia akan kotakan dan sebagainya. Tapi saya tengok Datuk Sri Anwar Ibrahim, sebab menjadi Perdana Menteri, yang dia nyatakan, yang dia protes, yang dia suarakan, bimbangkan, dia semua dia buat setakat ini. Contoh kepada pesawah, petani, nelayan dan sebagainya lah. Dan kepada golongan miskin ni. Sebab dia memang seorang yang memperjuangkan golongan-golongan miskin daripada dia muda lagi. Kan? Okey. Jadi, baik. Yang kita tengok hari ini, seorang pemimpin kerajaan itu tugas utama dia adalah memelihara keamanan, kesejahteraan, kerukunan hidup rakyat itu sendiri. Bukannya tugas dia untuk memecah belah ke kaum dan sebagainya lah. Jadi tugas kerajaan untuk menegakkan undang-undang dan mengekang penindasan itu sendiri. Saya tengokkan tadi ada satu berita di Sinar Harian pasal Besar Alusta, tak silap saya. Apa yang saya cakap saya kena violation warning ni? Tak, saya tak faham. First of all, kenapa aku kena violation warning sedangkan apa yang... Okay, saya nak tanya kepada orang-orang kat bawah. Apa yang saya baru cakap yang sampai saya kena violation warning? Menjadi satu persoalan bagi aku ni. Apa yang aku cakap tadi? Tak, mesti lah. Of course, dia report tu mesti ada sebab.
Kenapa panas sangat ni Walaun? Kalau berani naiklah atas. Ha? Naik atas. Kalau berani buktikan apa yang kita cakap ini adalah satu penipuan. Saya nak tunjuklah kepada anda. Memalukan bila satu negeri iaitu negeri Kedah, 30 peniaga di Medan Selera Pasar Besar Alusa mendakwa kecewa apabila bakal dikenakan bayaran sewa bulanan daripada RM90 sebelum ini naik ke RM550. Tak apa insya-Allah. Kalau kena tu pun saya ada akaun satu lagi. RM550 hingga ke RM700. Yang sebelum ini RM90 saja sewa dia. Korang bayangkanlah. Dan ini adalah satu bentuk penindasan kepada rakyat. Bukan tugas kerajaan untuk sekarang ini kita lihat untuk menindas rakyat bawahan. Saya tengok sekarang ni, yang walau-walau ni duk kata, oh sekarang ni kita susah, rakyat sesara apa semua ni. Yang saya tengok yang menekan kepada rakyat ni, ni adalah negeri-negeri walau ni. Kan? Tapi saya tak faham kenapa setiap benda yang kegagalan di negeri Walaun itu dituding kepada kerajaan persekutuan hari ini. Itu yang menjadi tanda tanya kepada saya lah. Silakan naik. Jadi perhimpunan tadi juga, Cikgu Bad, dia kata majoriti rakyat menolak Datuk Sri Anwar Ibrahim. Saya nak tanya kepada Cikgu Bad ni, data daripada mana dia ambil? Dia ada buat survey ke? Kalau ada buat survey, di laman mana dia buat survey? Di platform mana dia buat survey? Dan kalau nak minta yang di-Pertuan Agong ni pecat Perdana Menteri hari ni, mana boleh pakai data? Pakai agak-agak. Kenalah mengikut saluran yang sempurna. Ini. Dan keduanya, PM adalah seorang MP yang di-Pertuan Agong percaya dapat sokongan majoriti semua MP yang lain. Dan MP-MP yang lain juga adalah menang di tempat masing-masing. Jadi, terbukti mereka yang menyokong Datuk Sri Anwar Ibrahim,